Usagi-san. Birds that treat Kobo like a princess may cause unnecessary animosity from female fans of the male distributors with whom Kobo collaborates. Even if this is not a problem for you, please be a little careful. Have fun. Ini bahas Iragi-san. Iragi-san, I already read your donation before. Jadi ini ada yang donasi Iragi-san. Om ini dia donasi kayak takutnya ini emang ini aja sih. Takutnya kalau misalnya Kobo intinya kalau Kobo misalnya collab sama Holostars itu tuh talent-talent yang cowok ya guys. Kalau Hololive itu talent-talent yang cewek. Takutnya tuh nanti ada fans dari Holostars-nya tuh yang mungkin bakal menimbulkan percikan api lah gitu. Ya, mungkin ada yang kurang suka kalau Kobo apa ya dipanggil princess gitu sama talent-talent Holostars. Itu maksudnya. Sama talent-talent Holostars gitu kan. Walaupun emang itu tuh tujuannya bercanda. Bercanda gitu kan. Iya, terus si Ragisan nih aku concern aja kayak aku harus hati-hati aja. Sebenarnya ya gimana ya? Aku nggak bisa bilang santai aja gitu, nggak juga sih karena kita nggak tahu. Aku pun belum tahu fans mereka tuh seperti apa sih gitu. Jadi ya mungkin ya aku bakal bilangin deh nanti Ragisan. I will tell them to decrease the princess joke, okay? Karena princess ini aku dipanggil princess juga bukan aku yang suruh. Aku nggak kayak nanti kalian manggil aku princess. Enggak. Kayak makanya kalau setiap aku dipanggil princess kan aku kaget kayak, ya apa sih nih bercandanya begini banget ya, malu-malu anjing gitulah pokoknya. Gimana ya rasanya dipanggil princess gitu? Ya seneng aja sih. Ya siapa sih yang nggak seneng dipanggil princess? Ya Hiragisan nggak seneng sih mungkin dipanggil princess tapi ya gitulah. Dan ini Hiragisan tumen banget nih donasi kayak gini deh. It's really rare for you Hiragisan to see you donate with message like this. Thank you for your concern Hiragisan. Thank you. Tapi ya gitulah jadi fandom Holostars baik-baik ya kita nggak tahu. Soalnya yang ditakutin juga takutnya ada kenapa-napa sama talent Holostars yang bersangkutan. Aku jadi nggak enak gitu. Tapi ya aku bakal bilangin. Cuman ya kalau misalnya seandainya mereka kayak nggak apa-apa ya atau masih kayak princess jokesnya masih princess ya. Ya udah. Yang penting nanti aku udah bilangin mereka aja gitu. Oke. Thank you lagi sana, totemu arigato. Suara hujan ya.